Hello, hello. Buat semuanya, sebelum menonton videonya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, nanti Umi yang subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe, terus klik ke tombol subscribe-nya. Di sini. Nyai Ratu. Nyai Ratu teh nyiri sekarang. Omas teh baru tahu Nyai Ratu nyiri. Iya, Mas. Ini saya baru coba menyiri, ternyata gak enak ya. Nyai Ratu, ini teh minumannya. Silakan diminum. Terima kasih, Nyi Omas. Permisi. Hampir saja. Nyai Gelis! Nyai Gelis! Buto Ijo, kenapa kau kembali? Aku memerintahkan kamu untuk merasuki Raga Entin selama 3 hari supaya dia sakit total. Maaf, Nyai. Kali ini aku gagal. Pemuda itu telah mengusirku dari tubuh Entin. Dasar makhluk tidak berguna. Lawan bocah ingusan saja tidak becus. Tapi, Nyai, ilmu kanuraganya sangat tinggi. Aku jadi ingin lihat manusia seperti apa yang bisa melawan. Allahumma anta syafi la shifa'an shifa'uka shifa'an alimu ta'adhi usama. Paman, mantap, Paman. Anggini, mau berikan kepada yang belum dapat. Baik, Guru. Kurang ajar. Anak itu telah menggagalkan rencanaku. Aku tidak akan membiarkan hal ini. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Aku bisa menguasai kujang kembar ini. Jagat Dewa Batara. Dia berhasil mengendalikan kujang itu. Ini sangat berbahaya. Kembalikan kujang itu kesana. Siliwangi. Apa kau cari mati? Kembalikan kujang itu. Kujang itu bukanlah milik. Dengarkan baik-baik, Siliwangi. Aku adalah Rangga Buat. Jelas. Aku ada hak atas kujang kembar itu. Karena aku adalah keturunan Prabu Niskala Wastu. Keturunan yang mati. Kenapa aku tidak pernah mendengar nama aku? Tidak ada gunanya kamu menanyakan aku. Karena sebentar lagi kamu akan mati, Siliwangi.
energi kucing kembar ini benar-benar luar biasa. Aku bisa merasakan tenaga yang begitu berlimpah. Tenaga dalamnya benar-benar tidak ada batasnya. Aku tidak akan kuat menahan. Tapak Sancang. Ilmu itu kamu gunakan untuk melawanku, Siliwangi. Ajar ragamu sebanyak mungkin, Siliwangi. Dan aku akan menghisapnya satu persatu. Dia menguasai jurus peraga sukma hingga tingkat tertinggi. Siapa orang ini sebenarnya? Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku lagi, Siliwangi. Karena kedua sukmamu sudah aku hisap. Tenaga aku semakin berlimpah dan kekuatanku semakin kuat, Siliwangi.